Rebecca Klopper masih belum kunjung muncul ke publik sejak dirinya terseret polemik kasus video syur yang diduga mirip dirinya. Meski demikian, sorotan demi sorotan masih tertuju pada Rebecca Klopper. Tak terkecuali pembahasan mengenai sosok ayah Rebecca Klopper yang sesungguhnya. Pasalnya selama ini, orang yang diminta berkomentar terkait video syur diduga mirip Rebecca Klopper malah Haji Faisal, ayah dari Fadli Faisal. Sosok yang disebut-sebut bakal jadi calon mertua Rebecca Klopper itu mau tak mau keluar-keluar dan terus muncul ke media. Apalagi ia memang selama ini sering disorot netizen. Sejak popularitas anaknya, yakni Fuji dan Fadli Faisal Majid. Haji Faisal sampai berujar bahwa orang yang seharusnya dimintai komentar dan ditanya-tanya soal polemik video syur adalah orang tua kandung Rebecca Klopper. Publik pun langsung mencari tahu mengenai sosok ayah kandung Rebecca Klopper. Usut punya usut, ayah Rebecca Klopper bernama James Klopper. Ayah Rebecca Klopper ternyata seorang warga negara Australia. Beberapa tahun lalu, James Klopper mengunjungi putrinya di lokasi syuting Mermaid in Love, sehingga keberadaannya sempat rembus publik. Kala itu, James Klopper datang untuk memberikan kejutan pada Becca yang sudah 6 bulan terpisah darinya. Yang penting dia senang, kata James Klopper dalam sebuah wawancara dengan Halo Celebrity, dikutip pada Jumat 26 Mei 2023. Mengenai cara berkomunikasinya, James sering berbincang melalui aplikasi WhatsApp dan LINE ketika mereka sedang terpisah jarak. Meski cukup jarang muncul ke publik seperti Haji Faisal, ayah Rebecca Klopper begitu ramah ketika menemani Becca. Becca juga mengaku punya hubungan yang sedemikian dekat dengan sang ayah. Menurutnya, sang ayah adalah orang yang kocak, suka makan, dan olahraga. Daddy orangnya lucu, kayak bercanda mulu, penyayang, rajin makan, tapi suka olahraga. Ucap Rebecca Klopper menggambarkan watak sang ayah. Hanya saja, sampai saat ini, James masih belum diketahui keberadaannya ketika Rebecca Klopper sedang dirundung masalah. Publik pun masih menantikan kemunculan Rebecca Klopper untuk berbicara maupun membuat klarifikasi terkait polemik dugaan video syur yang menyeret namanya.